Halo semuanya ketemu lagi dengan saya Ihsan. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membaca file .csf dalam ukuran yang sangat besar. Oke, ini saya punya data di desktop saya ini ada dua data. Satu ini sample.csv, besaran filenya 16,7 GB. Kemudian satu lagi besaran filenya itu adalah 1,12 GB. Kalau kita buka let's say sampel ini atau bahkan yang lebih kecil data.csf ini saya buka menggunakan numbers dengan ide aplikasi max itu uh, max saya itu hangs karena terlalu besar size nya kemudian kalau saya pakai buka dan excel itu jauh lebih tidak bisa lagi karena hangs google sheet juga tidak bisa microsoft office yang 360 yang versi online nya pun tidak bisa google sheet punya limit hanya 10 MB. microsoft office 360 yang online itu punya limit juga sekitar 10an mega jadi tidak bisa, caranya membacanya paling mudah itu adalah dengan python, tapi problemnya adalah tidak semua orang familiar dengan bahasa pemrograman, nah karena kita tidak familiar dengan bahasa pemrograman, maka solusi yang paling mudah menurut saya adalah kita pecah filenya jadi kecil-kecil, so kalau ukurannya kira-kira 5 MB itu akan mudah untuk dibuka nah, jadi kita pecah, nah, tapi kalau cara mecahnya gimana kalau kita buka ini pihak CSF kita copy isinya ke create baru paste kecil-kecil itu kan tidak bisa karena dibuka saja nggak bisa apalagi memecah kita akan sekarang kita akan memuatkan fitur namanya menu atau fitur di Mac dan Linux itu namanya split. So caranya bagaimana? So ini saya besarkan desktop saya sedikit. Uh, saya clearkan. Nah, saya ls -lh, oke. Okay kita bisa lihat ini size-nya 1, GB yang data 2CSF, 16, GB yang sampel. Kalau saya processing yang 16 GB ini, memori saya juga akan habis, meskipun saya akan memecah dia jadi kecil-kecil, memori saya akan habis. Karena saya tidak bisa nge sambil memorinya habis. Nah, untuk itu, contohnya kita akan menggunakan yang besarnya 1 GB ini. Caranya bagaimana? So, teman-teman untuk lebih jelasnya bisa buka fitur yang namanya split ini, man split perintahnya di sini sudah ada perintah itu min a suffix underscore length kita ingin pecah based on bit, uh, byte count ini min b min d untuk numeric min l untuk line count min n untuk chunks so kita akan mencoba kali ini itu adalah fitur dua ini min l dan min n oke okay? kita langsung saja kita coba saya ulang saya les min terlebih dahulu biar kelihatan size nya ini kita perintahnya adalah split saya pakai fitur yang pertama itu adalah split main end. Main n ini maksudnya data ini kita akan pecah jadi 10 atau jadi 5. Jadi main n n-nya itu berapa? Sampelnya di sini kita akan pecah jadi 10. Jadi main n main 10. Jadi ini nanti akan jadi 10 file. Sebelasnya dengan data aslinya ya. Split main n kemudian data kita akan menyimpan dengan nama apa selanjutnya? data underscore misalkan nanti underscore dot Sorry, underscore ini akan bla 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 itu underscore jadi dot AA, underscore b dan lain-lain. Oke, okay? setelah itu kita klik enter kita tekan enter. Oke, okay. di sini sudah ada tulisan uh, "sorry", di sini sudah ada "others". Dot ini jumlahnya pasti akan 10, kita bisa hitung sama-sama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, sebelahnya dan data aslinya seperti yang saya bilang tadi itu. Kemudian size-nya gimana? Kalau saya klik kanan di sini satu-satu kelamaan. Jadi kita pakai terminal saja. Ini kita udah bisa lihat 119 MB. Jadi kita bisa pakai terminal ls -lh. Sama seperti tadi. Ini sudah terlihat data underscore AA, AB, AC. Masing-masing ya. ini ada yang 107, 107, 107, 107. Oke. Okay. Akan tetapi ini masih kebesaran 100 itu. Bukankah tadi di Google Sheets itu limitnya hanya 10 MB dan 16, sekitar 16 mb di Office 360 itu ke kegedean kemudian gimana ya kita pecah lagi biar ini biar mudah kita lihat ya jadi saya hapus saja yang ini saya delete yang ini kemudian saya akan sisakan .aa .aa ini besarnya 107 ini hanya sebagai contoh ya file aslinya nggak saya hapus kok jadi kita akan pecah ini sekarang saya clear lagi Oke, kita udah menggunakan fitur main end. Sekarang kita akan memanfaatkan fitur yang namanya main L. Main L ini base line ya, line count. Jadi berapa jumlah lines atau row kalau dia di CSV atau di Excel? Tapi kita akan lihat dulu berapa sih jumlah line yang ada di data underscore A ini. So, saya, ke, uh, saya klik dengan ini perintah ya, WC ini perintah WC data underscore AA. Ini saya ingin tahu, ini jumlah lainnya itu adalah 15.000. Oke, sekarang kita ingin bagi. Uh, data underscore AA ini split min L itu masing-masing file atau masing-masing ini file yang akan tercipta nanti itu akan memiliki misalkan 2000 line atau kita ambil mudah ini besaran paling cukup besar jadi kita pakai 5000 saja dulu 5000 kemudian data yang ingin kita ubah itu underscore AA data nama barunya nanti itu misalkan kita akan pakai nama coba underscore ya saya tekan enter di sini Oke, ini sudah selesai. Teman-teman bisa lihat ini saya klik others, dia sudah membuat ini coba underscore aq underscore ay dan lain-lain. Sekarang kita akan menggunakan perintah yang sama wc. Berapa sih filenya? Besaran filenya. Saya pakai ini baca ini saja. Backstop. Sorry, nggak mau dia harus langsung ke filenya ini ya. ls manilha kita akan baca saja ini coba kita coba satu-satu ya coba underscore bf tentu tidak semuanya wc coba underscore underscore bf ya kita lihat teman-teman ini sekitar 3733 nah, dia melenceng dari angka yang 5000 tadi itu tapi masih 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 normal coba kita lihat yang lainnya be ini 5000 BF ini saja yang uh, kebulan dia 3.700 ini persis seperti perintah yang kita berikan tadi itu lainnya itu jadi 5.000 set kita coba lagi yang lain ini underscore az misalkan az ya ini 5.000 juga bagaimana dengan dot under, sorry underscore aw kita coba underscore aw ya ini sebagian besar dipecah jadi 5.000 5.000 so sisanya tadi yang jadi underscore bf ini karena bf ini adalah yang terakhir ya ini yang paling akhir makanya dia size-nya paling kecil 2,5. Sisanya sama semua 3,4, 3,4, 3,4 kecuali ini 3,3. Oke, okay? sudah sesuai dengan perintahnya. Jadi itu caranya. Saya pikir kalau size-nya udah 2,5 atau 3,4 atau bahkan di bawah 5 mega ini sudah bisa dibuka normal dengan uh, numbers atau Microsoft Excel. Seperti itu. Jadi itu saja caranya memecah file yang jumlahnya besar, yang size-nya besar tadi itu menjadi kecil-kecil biar mudah untuk kita buka. Terima kasih. Setelah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.